Sejarah singkat Desa Sumberjaya. Sejarah singkat Desa Sumberjaya. Desa Sumberjaya adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan. Pada awalnya dulu balai desa berlokasi di Dusun Citikur dan namanya masih Desa Citikur, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan. Yang terdiri Dusun Citikur, Balai Kambang, Balandongan, Kambangan, Pawasa, Citundun, Karangsari, Salengge dan Lebak Herang. Nama kepala desa Citikur, Asmawinata, tahun 1918 SD 1933. Mirat, tahun 1933 SD 1953. S. Raksa Santana, tahun 1953 SD 1956. Wirya Disastra, tahun 1956 SD 1962. Pada tahun 1962 dijabat oleh Ahmad Subroto. Pada zaman itu balai desa yang berada di Dusun Citikur dipindahkan ke Dusun Balai Kambang karena dengan pertimbangan lokasi yang strategis berada di jalur jalan kabupaten yang menghubungkan Kecamatan Ciwaru dengan Kecamatan Subang yang dibantu oleh militer yang dipimpin oleh Letnan Permana waktu Operasi Bakti setelah turunnya gerombolan di TII. Semenjak itu dengan pertimbangan para inohong berdasarkan ada muara, sumber, sungai yang konon bisa menumbuhkan kejayaan, air kejayaan, bersama Dangiang Jaya Diningrat dengan kekuatan tenaga dan karismatik Gajah Gumuling, Giga Wajah Gumulung, hati dan pikiran bersatu dengan ciri kabuyutan, kehidupan, maka nama Balai Kambang sekarang Dusun Karanganyar sedangkan nama desa menjadi Desa Sumberjaya. Pada tahun 1982 terjadi pamekaran Desa Citundun dan Lebak Herang. Citundun kepala desa pertama Rohandi. Lebak Herang kepala desa pertama Anwar. Tahun 2006 terjadi pemekaran desa lagi yaitu Desa Citikur yang menjabat pertama sebagai kepala desa yaitu R. Asep Zeri Saputra. Desa Sumberjaya kini hanya Dusun Karanganyar sebanyak 5 RT. Dusun Balandongan sebanyak 4 RT. Dusun Kambangan sebanyak 4 RT dan Dusun Pawasa sebanyak 6 RT. Jadi Desa Sumberjaya terdiri dari 4 dusun, 4 RW dan 19 RT. Lambang desa yaitu Gajah Gumuling sebagai tutunggangan Pangeran Jaya Diningrat, Jaya Dijaya. Nama kepala Desa Sumberjaya. Nama, lama menjabat. 1. Ahmad Subroto, 1962 sampai 1973. 2. Warga Disastra, 1973 sampai 1981. 3. S. Sahrudin, 1981 sampai 1989. 4. Hj. Caswati, 1989 sampai 1998. 5. Tarda, 1999 sampai 2013. 6. Kasda, SE, 2013 sampai 2019. 7. Edi Hartono, SPD, 2019 sampai akhir jabatan.